teman-teman Subreker, sahabat-sahabat Subreker, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, malam hari ini saya sedang berada di terminal induk kota Pemalang. Teman-teman, setelah semalam gagal main ke sini, akhirnya malam hari ini saya jadi atau bisa main ke sini, teman-teman. Nah, kurang lebih kondisi malam hari di terminal induk kota Pemalang seperti ini, teman-teman. Malam ini di jam 6:30 kurang 1 menit di tanggal 10, teman-teman, tepatnya ini hari Rabu, teman-teman. Dan setelah tadi saya sholat maghrib di Musola Nurul Iman, saya baru tahu, teman-teman, bahwasannya di terminal induk kota Pemalang ini juga ada parkir inapnya, teman-teman. Parkir inapnya tuh berada di sini. Nah, ini di belakang sini, teman-teman, di sampingnya musola. Jadi teman-teman kalau masuk dari pintu masuk kan di sana. Nah, itu lewatnya sini, langsung sret. Nah, ke belakang ke sana, teman-teman. Dan parkir inapnya itu berada di belakang situ ternyata. Oke, yuk kita masuk, teman-teman, ke terminal induk kota Pemalang. Biasanya pas main ke sini itu pas angkatan pagi. Kita main ke sini pas angkatan malam, teman-teman. Kita lihat sama-sama seperti apa angkatan malam dari terminal induk kota Pemalang ini. Nah, ini di depan kita ini ada berjejer agen-agen bis yang ada di terminal induk kota Pemalang. Terminalnya ini tipe A ya, teman-teman. Dan ini deretan agen-agennya berada di sini. Seperti ini, teman-teman, kondisinya kalau malam hari. Oke, dan di situ ada muralnya. Kemudian di sini ada kantin, teman-teman. Nah, itu ada kantin. Dan di sinilah tempat bis-bis parkir, teman-teman, yang di terminal induk kota Pemalang ini. Wah, di sana udah ada apa itu, medali emas, teman-teman. Tuh. Ada medali emas, sasisnya Mercy OH1626. Dan di sini nih barisan-barisannya Dewi Sri, kemudian di sana ada Sinar Jaya. Oke, teman-teman, kita lihat di sekitaran lorong ini dulu ya, teman-teman. Nanti setelah itu baru kita absen satu-satu bisnya, teman-teman. Dan untuk ruang tunggunya di sini nih, teman-teman. Nah, ini adalah ruang tunggu di terminal induk kota Pemalang. Seperti ini. Kursinya banyak nih, terus luas juga. Terus posisinya juga enak, langsung ngadepnya ke bis, teman-teman. Oke. Kita lihat lagi. Di sini ada ruko yang buka, teman-teman. Kemudian di sini ada Fortuna Mart. Nah, ini Fortuna Mart di sini melayani ada apa namanya yang ini nih. Setor tunai, tarik tunai, cek saldo dan lain sebagainya. Ini juga penting nih, teman-teman. Wah, medali emas diberangkatkan tuh. Nggak tahu jurusan kemana itu medali emas. Denpasar atau kemana kurang paham. Ini juga ada kantin, kemudian di sini ada loketnya Sinar Jaya, teman-teman. Nah, ini. Ada loketnya Sinar Jaya, kemudian di sini ada kios yang buka, kemudian di sini ada warung makan, dan di sana udah mentok toilet, teman-teman. Yuk kita absen satu-satu, teman-teman. Malam hari ini ada bis apa saja yang standby di terminal induk kota Pemalang. Nah, ini barisannya Dedi Jaya nih, teman-teman. Kita lihat yang paling ujung, ada Dedi Jaya dengan nicknamenya apa. Yes. Wah, di ujung sini ada Dedi Jaya ini dengan nicknamenya Setapak, teman-teman. Nah, ini mengisi rutenya ada ke Tanah Pasir, kemudian ada ke Tanjung Priuk, King Ancol,
Sunter Serdang Grogol Borobudur Jembatan 23. Nah ini Dedi Jaya Setapak. Di sampingnya setapak di sini ada Dedi Jaya favorit. Nah, ini favorit kayaknya mirip-mirip sama Jibles tim Slawi ya, teman-teman. Bisnya modelnya seperti ini. Oke, favorit ini mengisi rutenya ada ke Mampang, Kebayoran, Kampung Melayu, Cilengsi, Molek, teman-teman. Kemudian di sini ada Dedi Jaya dengan nickname-nya Patra Roxy. Single glass Hino, teman-teman, sasisnya. Kita lihat lagi. Di sini ada Sinar Jaya dengan kodenya 63DX. 63DX ini mengisi rutenya ada ke Ciledug, Bekasi. Untuk konfigurasi seatnya ini 32, teman-teman. Nah, itu 32, 63DX. Di sampingnya 63DX, di sini ada 15RC. Wah, kinclong banget, teman-teman, asli. Tuh, single glass, kinclong, tidak banyak stiker. Wah, unit istimewa ini, teman-teman. Lampunya juga masih keren banget tuh. Nyalanya masih keren banget, Sinar Jaya. Apa ini baru kali ya? 15RC ini mengisi rutenya ada ke Cibitung, Pulau Gebang, teman-teman. Untuk konfigurasi seatnya ini 22. Kemudian di sini ada Sinar Jaya lagi dengan kodenya 74S. 74S ini mengisi rute Bogor, konfigurasi seatnya 22 karoseri Laksana SR2 HD Prime. Nah, itu, teman-teman. Kita lanjut, di sini ada 71S, teman-teman. Nah, 71S ini mengisi rutenya ada ke Tanjung Priuk. Untuk konfigurasi seatnya ini 22. Nah, itu, teman-teman, 22 konfigurasi seatnya. Ini SR2 juga nih, teman-teman. Kita lihat lagi. Oh, udah selesai, teman-teman. Berarti malam hari ini yang di sini standby ada 3 Dedi Jaya, kemudian 4 Armada Sinar Jaya. Di sini kalau pagi biasanya tuh ada Laju Prima, ada Dewantara. Kemudian apalagi ya, itu sih, teman-teman. Berarti malam hari ini yang kosong itu ada Laju Prima kosong, kemudian M Dewantara kosong. Nggak tahu kalau malam itu parkir atau enggak. Saya juga kurang paham, teman-teman, karena ini berarti saya kedua kalinya, yang kedua kalinya main ke Terminal Pemalang angkatan malam. Kemudian di sini ada barisannya Dewi Sri, teman-teman. Nah, untuk Dewi Sri yang di sini ada Dewi Sri dengan nickname-nya Salma. Nah, ini Salma mengisi rutenya ada ke Bekasi Barat, Kranji, Cakung, Cempaka Putih, Kemayoran, Jembatan 5, Sunter, Serdang, Roksi, Pemadam. Salma. Nah, di sampingnya Salma, di sini ada Dewi Sri lagi, teman-teman. Ini dengan nickname-nya Ramadhani. Oh, ini Ramadhani, nomor lambungnya 677. Nah, ini mengisi rutenya ada ke Tanah Abang, Selipi Bawah, Palmerah, Kemandoran, Serengseng, Season City, Kedoya, Pluit, Jembatan 23, nah, Jati Bening, Selipi, Grogol, Pesing, Kalideres, Ampera, Cengkareng, Batu Ceper, Tanah Tinggi, Cikokol, Poris, Ramadhani. Ini konfigurasi seatnya, wih, gokil. Gokil, konfigurasi seatnya 22, teman-teman. Ramadhani 22. Pesona eksekutif kelas seat 22, nah itu. Sesuai ya, nah ini konfigurasi seatnya 22 itu ya, teman-teman. Mantap, jarang-jarang nih Dewi Sri ke seatnya 22. Gokil. Kayak dengar ada bis yang berangkat, teman-teman. Di sampingnya Ramadhani di sini ada salah satu artisnya Pemalang, teman-teman. Ada Dewi Sri dengan nickname-nya Narayana. Ini dulu yang pernah dipakai sama Mania buat trip kemana ya, Semarang atau kemana gitu, teman-teman. Nah, ini dalam enggak mau buat video. Enggak. Nah, ini teman-teman, Dewi Sri dengan nickname-nya Narayana. Wih, asum.
dinyalain rotatornya. Nah ini Narayana mengisi rutenya ada ke Cakung, Pulau Gadung, Cempaka Putih, Terminal Priuk, Ancol, Pasar Ikan, Tanah Pasir, Muara Baru, Jembatan 3, Telugong, Hari-Hari, Pasar Darurat, Kapuk, Ring Road, Kayu Besar. Dan ini untuk konfigurasi seatnya, wih, dua-dua juga kok teman-teman. Nah ini konfigurasi seatnya dua-dua tuh, gokil. Narayana 22, Ramadhani 22, kemudian di sana tadi Salma berapa ya, 32 kayaknya teman-teman. Kemudian di sini ada Dewi Sri lagi nih teman-teman. Ini dengan nicknamenya Blangkon. Oh, Blangkon start awalnya dari sini. Ini yang dulu juga kita pernah ketemu di Terminal Tegal teman-teman. Blangkon. Ini mengisi rutenya ada ke Kebayoran Lama, Senayan, Slipi, Palmerah, Tanah Abang, Karet, Pejompongan, Inpres, Cipulir. Nah ini Blangkon. Oke, Blangkon tim Pemalang. Untuk konfigurasi seatnya ini 32 teman-teman. Blangkon ini 32 konfigurasi seatnya. Kemudian di ujung di sini ada Dewi Sekarwangi. Oh, Sekar ini juga tim Pemalang. Ini kalau pagi sering banget kita ketemu di Tanjung teman-teman, Dewi Sekarwangi. Nah ini Dewi Sekarwangi mengisi rutenya ada ke Tol Timur, Bekasi Terminal, Pasar Rebo, Kampung Rambutan, Depok, Jati Jajar, Margonda, Citerep, Cibinong, Bogor. Nah ini Dewi Sekarwangi. Berarti malam hari ini Dewi Sri ada 5 armada standby. Salma, Narayana, kemudian Ramadhani, Blangkon, sama ini Dewi Sekarwangi. Kita lihat yang di parkiran sana, teman-teman. Wah, itu ada Dewi Sri lagi tuh di sana. Yuk, coba kita lihat, teman-teman. Itu dengan nicknamenya apa? Biar apa ya? Nanti kalau misalnya banting di Terminal Tegal itu kita bisa tahu ini start awalnya dari mana gitu. Kayak Blangkon waktu itu kan saya nggak tahu. Nah akhirnya ketika main seperti ini jadi tahu Blangkon itu start awalnya dari Pemalang, seperti itu teman-teman. Di sini ada Dewi Sri dengan nicknamenya Javanese. Nah ini Javanese, konfigurasi seatnya 32. Kemudian di sampingnya Javanese di sini ada Balola. Nah ini Balola juga start awalnya dari sini nih teman-teman. Ini Balola tuh. Dewi Sri Balola, bodinya Infinity HD Deluxe. Sekarang kita lihat teman-teman yang di parkiran sini nih. Dan seperti ini teman-teman kondisi malam hari di Terminal Induk Kota Pemalang. Vibes-nya saya kalau main malam ke sini itu kayak Terminal Jati Kudus teman-teman, asli. Terminal Jati Kudus itu kalau sudah lepas maghrib itu kondisinya seperti ini tuh. Bis-bis parkir berderet gitu teman-teman, banyak. Mantap. Gokil. Ini di sini ada Dewi Sri. Apa ini, teman-teman? Apa sih ini? Fontnya kurang enak dibaca. Merpati, ya Allah. Ini ada Dewi Sri Merpati, Lebak Bulus, Ciputat, Ciputat Ramayana. Kemudian ini ada Dewi Sri lagi tanpa nickname. Kemudian di sini ada Alfasa, biasanya angkatan pagi. Di sini ada Mahira. Kemudian di sini tanpa nickname, Single Glass. Kemudian di sini ada Absenio Style. Nah, ini Absenio Style juga waktu itu pernah kita ketemu di RM Aroma Cirebon. Kemudian di sini, oh ya, untuk yang Dewi Sri di sini teman-teman, itu dia tidak standby ya, alias bisnya itu tidak dinyalakan, berarti tidak berangkat malam hari ini. Kemudian di sini ada Sinar Jaya, Grogol, Cengkareng, Kalideres, Tangerang, Cikupa, Bitung, Kebon Nanas dengan kodenya 81J. Single glass. Kemudian di sini ada Sinar Jaya lagi nih, teman-teman.
Ini jurusannya ke Ciputat, Lebak Bulus, Karawang, Cikarang. Bodi SR2 HD Prime by karoserinya Laksana. Kodenya berapa nih teman-teman? Silau. RE berapa gitu? Nggak jelas RE berapa gitu teman-teman. Kemudian di sini ada Sinar Jaya lagi dengan jurusannya Kampung Rambutan Depok. Kita lihat lebih dekat ya teman-teman. Oh ini 3SAC. 3SAC untuk yang Kampung Rambutan Depok. Kemudian ini tadi 4 teman-teman. 4 RE. Ini dengan tujuannya tadi Ciputat, Lebak Bulus, Karawang, Cikarang. Seperti itu teman-teman. Ini nunggu nanti Dedi Jaya dinyalakan nih teman-teman. Kalau Dedi Jaya dinyalakan, lampu belakangnya kan nyala seperti ini. Wah mantap. Gokil Terminal Pemalang. Oke, itu tadi adalah bis-bis yang standby malam hari ini di tanggal 10 teman-teman, tepatnya di hari apa ini? Rabu, teman-teman, di hari Rabu. Berarti ini malam Kamis. Oh, ini Laju Prima ada di sini nih, teman-teman. Laju Prima ada di sini. Berarti apa dia enggak ada angkatan malam atau bagaimana? Kurang tahu juga nih, teman-teman. Nah, ini Laju Prima ada di sini. Tuh, Laju Prima. Kemudian di sini ada Dedi Jaya Starlight. Nah, Starlight dulu Starlight, teman-teman. LIGHT. Sekarang LAYT. Starlight. Seperti itu. Mantap. Jos. Jam 7 kurang 1 menit, teman-teman. Ini bergerak Dedi Jaya favorit. Nah, ini Dedi Jaya mirip banget. Apa jangan-jangan ini memang sama ya kayak Dedi Jaya Jibles tim Slawi, teman-teman. Bisnya seperti ini. Sepertinya akan diberangkatkan ya. Dedi Jaya favorit diberangkatkan dari Terminal Induk Kota Pemalang. Semoga selamat sampai tujuan. Tidak lama setelah Dedi Jaya favorit ini bergerak lagi teman-teman, ada Dedi Jaya dengan nicknamenya Patra. Oke, persiapan diberangkatkan dari Terminal Induk Kota Pemalang. Kok mundur teman-teman? Mundur ke sana. Masuk tuh teman-teman, ada bis apa ini? Ezri apa teman-teman? Nanti kita lihat teman-teman pas keluarnya itu bis apa. Terpantau teman-teman ada bis yang berjalan keluar dari Terminal Induk Kota Pemalang. Ini bukan yang barusan masuk tadi teman-teman. Ini Omadukismo teman-teman, ex bis Zentrum nih teman-teman. Itu yang ditutup Zentrum. Madukismo diberangkatkan dari Terminal Induk Kota Pemalang. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, tidak lama setelah Madukismo, oh Ezri teman-teman, ini yang tadi masuk nih teman-teman. Ezri Damai Sejahtera diberangkatkan dari Terminal Induk Kota Pemalang. Semoga selamat sampai tujuan. Jam 7
lewat 6 menit. Ini ada Dedi Jaya lagi nih teman-teman, yang diberangkatkan dari Terminal Induk Kota Pemalang. Ini dengan nickname-nya Stapak. Sasisnya Hino RK8J504. Berarti dari Pemalang, kalau angkatan malam, yang bis paling pertama diberangkatkan yang arah Jakarta ya teman-teman, yang standby di sini Dedi Jaya teman-teman. Ini Dedi Jaya diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini Dedi Jaya Patra yang tadi teman-teman tidak jadi berangkat. Berarti yang berangkat malam hari ini favorit sama Stapak. Jam 7:30 kurang 4 menit, Sinar Jaya yang pertama diberangkatkan, 98RA. Ini kayaknya bukan Sinar Jaya yang standby di sini, teman-teman. 98RA diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Jam 7:30 kurang 2 menit, terpantau ada bis Jaya teman-teman. Ini legendnya Ponorogo, Jakarta Ponorogo. Bis Jaya diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Nah ini nih, apa kalau di terminal Pemalang itu apa ya, bisnya itu beragam teman-teman. Tidak hanya Sinar Jaya, Dewi Sri, Dedi Jaya. Ada ini salah satunya Jaya, kemudian tadi ada Ezri, ada Ramadhani nih teman-teman, Dewi Sri Ramadhani setelah Jaya tadi diberangkatkan. Ya, Ramadhani diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Setelah Dewi Sri Ramadhani, nah ini ada Sinar Jaya teman-teman, yang diberangkatkan dari Terminal Induk Kota Pemalang. Dan itu disusul belakangnya ada Dewi Sri. Ini Sinar Jaya dengan kodenya 74S. Kalau ini tadi yang standby di sini teman-teman. Dan ini diberangkatkan ada Dewi Sri dengan nicknamenya Balola, di belakangnya 74S. Konvoy Sinar Jaya dan Dewi Sri diberangkatkan dari Terminal Induk Kota Pemalang, semoga selamat sampai tujuan. Sepertinya ini sudah jam-jamnya Sinar Jaya berangkat nih teman-teman. Ini juga bergerak nih, ada Sinar Jaya lagi yang diberangkatkan dari Terminal Induk Kota Pemalang. Ini dengan kodenya berapa nih? 71S teman-teman. Jam 7:30 lewat 3 menit diberangkatkan kembali Sinar Jaya dari Terminal Induk Kota Pemalang. Ini dengan kodenya 15RC. Semoga selamat sampai tujuan. Kemudian langsung dua armada nih teman-teman diberangkatkan dari Terminal Induk Kota Pemalang, konvoy sama-sama Sinar Jaya. Ini yang
depan 81C, teman-teman. 81C dan yang belakang ini kodenya berapa nih, teman-teman? 63DX. Kayak konvoy 2 armada. Dan itu terpantau ada yang masuk, teman-teman. Sepertinya Eka. Iya tuh, bis Eka cepat patas. Di ujung sana, teman-teman, itu ada satu bis Agremas yang masuk di terminal induk kota Pemalang. Kurang tahu ini start awalnya dari mana nih, teman-teman, yang Agremas yang ini. Berikutnya, teman-teman, jam 7:30 diberangkatkan kembali ada bis Sinar Jaya. Ini dengan kodenya 4RE. Sinar Jaya 4RE diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Dan langsung disusul belakangnya, teman-teman. Ini dengan kodenya 3SAC. Konvoy 2 armada Sinar Jaya. Dan ini sudah sepi, teman-teman. Ini sudah diberangkatkan semua bis-bis Sinar Jaya. Dan ini ada satu bis yang bergerak menuju keluar, teman-teman. Ada Dewi Sri. Ini dengan nickname-nya Javanese. Javanese diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Dan di sana itu ada Dewi Sri dengan nickname-nya Blangkon. Ini juga sepertinya mau berangkat nih, teman-teman, tapi secara perlahan keluarnya. Pelan-pelan banget berangkatnya. Jam 8 kurang 18 menit, teman-teman. Ini tadi bis Eka cepat tadi yang masuk. Ini diberangkatkan kembali dari terminal induk kota Pemalang. Kita lihat ini dengan jurusannya kemana nih, teman-teman. Wah, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, teman-teman. Nggak kelihatan, nggak tahu ini yang kemana. Kita lihat plat nomornya 7015 USO. Ini berarti yang Bandung, teman-teman. Berikutnya jam 8 kurang 16 menit, teman-teman. Agremas diberangkatkan dari terminal induk kota Pemalang. Dan itu di belakangnya ada Sinar Jaya yang masuk. Nah, ini Agremas diberangkatkan dari terminal induk kota Pemalang, SC039. Kurang tahu nih, ini dia berangkatnya dari Kajen, Comal, atau mana. Oke,
semoga selamat sampai tujuan, Agra Mas. Ini Sinar Jaya yang tadi pas masuk ketika Agra Mas diberangkatkan, teman-teman. Ini dengan kodenya 11RC. Diberangkatkan dari Terminal Induk Kota Pemalang. Semoga selamat sampai tujuan. Sinar Jaya 11RC. Jam 8 kurang 8 menit, teman-teman. Ini terpantau ada bis yang diberangkatkan lagi nih, teman-teman, dari Terminal Induk Kota Pemalang. Tapi saya kurang tahu nih, ini bis apa. Dari tadi saya perhatikan pas ketika parkir, membaca nama PO-nya, kayaknya saya baru nih, teman-teman, baru berjumpa dengan bis ini. Kita lihat sama-sama, ini bis apa. Trans-trans gitu, teman-teman. DB, oh DB Trans, teman-teman. DB Trans ini jurusan kemana nih, teman-teman? Tuh, DB Trans. Kurang tahu nih, ini saya baru pertama kali ketemu nih sama bis dengan namanya DB Trans. Jam 8 kurang 5 menit, teman-teman. Nah, ini terpantau sudah sepi di Terminal Induk Kota Pemalang. Bis-bis yang tadi standby di sini atau yang parkir di sini sudah diberangkatkan semua. Jadi kalau teman-teman mau naik dari Terminal Induk Kota Pemalang ini, jangan sampai lewat dari jam 8, teman-teman. Maksimal jam setengah 8-an lah, itu aja sudah apa ya, banyak bis-bis yang sudah diberangkatkan. Jadi opsinya teman-teman nanti tinggal sedikit, teman-teman. Oke, sekian teman-teman video angkatan malam dari Terminal Induk Kota Pemalang. Kita berjumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.